Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini akak nak masak peria pecah telur. Bahan dia yang pertama sekali peria. Ni peria. Semua orang kenal lah kan? Peria. Kemudian kita potong-potong macam ni. Halus-halus macam ni. Kemudian kita masukkan peria ni ke dalam. Ini. Ada garam. Garam ni dalam 4 sudu. Peria ni kan pahit. Ramai orang tak suka makan peria ni sebab pahit. Jadi, kita petua dia. Kita ambil peria ni. Kemudian, kita masuk ke dalam garam ni. Masuk ke garam ni, kita kacau-kacau macam ni. Okey. Macam ni kita kacau-kacau macam ni. Kalau boleh, dalam setengah jam. Ataupun 10 minit. Kita buat lagi. Bawang mesti adalah untuk menumis. Ini bawang. Dalam satu biji. Kemudian bawang putih. Ini sesuai untuk mak-mak kita yang ada penyakit kencing manis tu. Sesuai sangat makan peria sekali-sekali. Okey, dah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mecik pula dia. Okey. Tadi peria tadi tu yang kita dah potong bersama. Kemudian kita perang, kita perapkan bersama dengan garam tu. Sekarang ni kita bubuh air. Biar dia kembang sikit bersama dengan air garam tu. Jadi biarkan dulu sekejap. Tunggu sampai dia layu bawang. Kemudian kita masukkan cili kisar. Cili kisar ni macam biasalah kan. Kita bubuh cili kering, bawang sikit, bawang putih sikit. Cili kisar. Lagi. Kemudian kita masukkan sedikit kunyit. Kacau. Kita nak kena masak kering tau. Kita tak nak basah-basah. Peria ni sesuai masak kering-kering. Bila kering-kering dia tak pahit. Then, okay, bila pastikan betul-betul garing, kita masukkan peria kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kacau sampai sebati. Okey, kemudian kita masukkan garam dan sedikit serbuk perasa. Kacau lagi. Kemudian baru kita masukkan telur. Ini namanya. Dia pecah telur. Jangan bubuh air tau. Biar dia masak kering. Kita masuk lambat sedikit telur supaya telur kita tu tak terlampau garing. Okey. Dah siap. Rasa dulu ya. Masin dengan sedapnya.